Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhairul Azman bin Sufian, juru fotografi Jabatan Penerangan Malaysia, bahagian komunikasi visual Senireka, cawangan pusat sumber fotografi. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya sebagai jurufoto. Pada tahun 1985, saya mula berhijrah daripada kampung Kuala Sayong, Kuala Kangsar, Perak ke Kuala Lumpur dan bekerja sebagai jurufoto kumpulan karang kraf Sdn Berhad di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Di situlah bermulanya saya menceburkan diri sebagai jurufoto. Sebetulnya saya tidak ada pengalaman sebagai jurufoto yang belajar secara formal. Cuma saya belajar melalui rakan-rakan dan tunjuk ajar oleh senior fotografer yang lain di kumpulan Karang Kraf. Alhamdulillah Abdul Rahman Yusof ataupun Man Toba pada ketika itu memberi kepercayaan kepada saya menjadi tugas sebagai darkroom man, iaitu mencuci gambar hitam putih di dalam darkroom. Pada ketika itu, kerja-kerja sebagai mencuci gambar ni bukan ada sistem yang formal. Saya ketika itu belajar cuma melalui orang-orang lama dan secara manual. Pengalaman saya mengambil gambar sebenarnya banyak belajar daripada sebagai darkroom tadi. Kerana di dalam bilik gelap itulah saya mencuci dan mencetak semua gambar-gambar yang dihasilkan oleh jurufoto-jurufoto kumpulan Karang Kraf yang terkenal seperti Man Toba, Baki Ali, Aziz Jantan, Zulkifli Wahab, Rosli Klewon, Man P.I. Jadi semua gambar-gambar mereka yang mereka hasilkan, saya lah orang yang mencetak dan mencucinya. Jadi setiap shot semua fotografer tu saya tahu. Contohnya Man Toba, dia pakar dalam portraiture. Zulkifli Wahab banyak membuat shot-shot sukan seperti bola sepak dan badminton dan sebagainya. Jadi di situ selama lebih kurang 2 tahun setengah setelah berkecimpung sebagai pencuci gambar hitam putih, saya ditawarkan menjadi cadet fotografer di kumpulan Karang Kraf. Lebih kurang setahun setengah saya menjadi cadet fotografer. Pada ketika itu gajinya pun bukanlah tinggi sangat, lebih kurang RM400 saja. Setelah setahun setengah saya menjadi cadet fotografer, saya mendapat tawaran daripada Jabatan Perkhidmatan Awam di ROC pada tahun 1991. Pada tahun 1996 saya melanjutkan pelajaran, dapat offer daripada UiTM Shah Alam dalam bidang fotografi. Di situlah bermulanya saya belajar secara formal sebagai jurufoto. Dan alhamdulillah pada tahun 2001 saya dapat bertukar ke Jabatan Penerangan sebagai jurufoto di bawah pentadbiran masa itu Encik Bashir Sukiman. Di Jabatan Penerangan ini kita membuat kerja-kerja seperti merakamkan gambar portret Tuanku SPP Agong, Tan Sultan dan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, ketua jabatan. Inilah skop kerja kita yang kita lakukan di Jabatan Penerangan. Dan inilah bidang yang saya rasa benar-benar bersesuaian dan kena dengan bidang fotografi yang saya pelajari. Salah satu pengalaman tidak dapat saya lupakan ialah ketika ditugaskan untuk membuat portret Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Jadi apabila kami ditugaskan untuk merakamkan portret rasmi beliau, saya bersama kru membuat persiapan begitu rapilah, kerana ini bukan calang-calang kerja. Kerja-kerja untuk berhadapan dengan orang-orang besar ni kita perlu persiapan yang rapi, perlu kelengkapan yang cukup, menyediakan kru-kru yang betul-betul boleh memberikan komitmen yang sepenuhnya. Berdepan dengan protokol ni, kita berhadapan dengan bukan saja dengan Perdana Menteri itu sendiri, pegawai-pegawai di sekelilingnya sentiasa memerhatikan gerak-geri kita. Setiap laku kita dipantau. Sebelum pergi itu, ketua kita seperti Ridwan Mat Saleh, beliau akan memilih kru-kru yang sepatutnya untuk membuat kerja tersebut. Kita akan tentukan siapa orang yang akan membuat rakaman sebagai shooter, siapa yang akan membuat adjust, mana untuk memberi arahan kepada Perdana Menteri dia bagaimana dia punya posisi kedudukan dia. Siapa yang perlu buat setting untuk lighting? Kalau gagal, kita nak buat reshoot,
maknanya nama jabatan akan jatuh. Kita pergi tu mesti hasilnya yang terbaik. Alhamdulillahnya saya ditugaskan untuk menjaga imej, membetulkan bagaimana pakaian dia, bagaimana cara duduk dia, bagaimana cara berdirinya, imej wajah dia, senyum dia. Jadi sayalah yang memberi arahan untuk rakaman tersebut. Sepanjang perkhidmatan saya, saya berpeluang membuat liputan antarabangsa di Trinidad and Tobago, persidangan Chogham. Dan alhamdulillah ketika persidangan itu juga dihadiri oleh Ratu Elizabeth. Kita juga di Jabatan Penerangan ini membuat liputan presiden ataupun pembesar-pembesar negara luar yang datang berkunjung ke Malaysia. Dan kita akan menyediakan album untuk diserahkan ketika beliau berlepas pulang. Sebagai media resmi, Jabatan Penerangan juga diarahkan untuk membuat liputan pertabalan yang di-Pertuan Agong, Sultan-Sultan dan juga Raja-Raja. Di samping itu, kita juga ditugaskan untuk membuat album sepanjang majlis pertabalan tersebut. Antara lain, tugas kita di Jabatan Penerangan adalah untuk membuat liputan Hari Kebangsaan seperti Hari Merdeka. Di mana Hari Merdeka ini, Jabatan Penerangan akan menjadi media resmi. Kita akan menyediakan gambar-gambar untuk agensi-agensi akhbar yang lain. Harapan saya, semoga orang ramai mengetahui peranan unit foto Jabatan Penerangan dan perpustakaan foto Jabatan Penerangan Malaysia. Di mana juru foto Jabatan Penerangan inilah yang merakam sejarah negara. Dan kazanah-kazanah tersebut tersimpan di perpustakaan foto Jabatan Penerangan Putrajaya. Orang ramai diseru berkunjung ke perpustakaan foto Jabatan Penerangan. Sekian, terima kasih.